Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Peugeot 408 2023 terungkap di Eropa sebagai fastback non-stylish. Peugeot telah menggunakan moniker 408 sejak 2010 di China untuk versi sedan dari hatchback 308. Model tersebut baru saja menerima pembaruan komprehensif di negeri tirai bambu, tetapi itu bukan mobil yang ditampilkan pada video ini. Sedikit membingungkan, papan nama itu sekarang digunakan kembali di Eropa untuk model yang berbeda. Secara resmi, dikategorikan sebagai fastback 408 yang ditujukan untuk pelanggan benua lama ini memiliki tampilan yang tidak konvensional. Dia mengendarai iterasi terbaru dari platform EMP2 milik Stellantis yang digunakan juga oleh 308 hatchback dan juga wagon versi global, tetapi Peugeot berpendapatan bahwa ini adalah produk yang lebih canggih dan diposisikan di puncak segmen C. Terserah Anda mau bilang apa tentang desainnya, tetapi kami harus memberi pujian kepada sang automaker Prancis karena berani berpikir out of the box. Peugeot 408 baru saja jack up wagon dengan garis atau atap menukik untuk bodi yang tidak konvensional. Dia memiliki lebih banyak garis dan lekukan daripada yang kami hitung. Dengan panjang 4.687 mm, kendaraan baru yang membawa lencana singa ini sedikit lebih panjang daripada model tradisional. Lebarnya 1.859 mm dan tinggi 1.478 mm dengan jarak sumbu roda membentang pada 2.787 mm. Proporsi ini juga hampir sama dengan 308 wagon, rodanya bisa sebesar set 20 inci Nandromit ini, yang tersedia di trim level kelas atas. Dengan kursi belakang di tempatnya, bagasi dapat menelan 536 liter atau hingga 1.611 liter setelah dilipat kursi belakang pada versi yang hanya didukung oleh mesin pembakaran, memiliki profil yang lebih ramping dan tidak dapat menandingi perapisan atau kepraktisan yang ditawarkan oleh 308, jadi Anda akan mengorbankan sebagai kapasitas bagasi untuk styling ekstra. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang interior avant-garde-nya, karena sebagian besar di bawah dari model 308. Dia mendapatkan sepasang layar 10 inci dan roda pengemudi Peugeot yang biasanya kecil.
Peugeot awalnya akan menjual 408 baru ini dengan dua pilihan powertrain plug-in hybrid. Keduanya berpenggerak roda depan dengan transmisi otomatis 8 kecepatan dan motor listrik yang menghasilkan 109 daya kuda. Apa yang membedakan mereka adalah mesin bensin 1,6 liter turbocharged karena memiliki tingkat tuning yang tidak sama, yakni 150 dan 180 dk. Menggabungkan mesin pembakaran dan motor listrik PHEV yang lebih rendah menghasilkan 180 dk dan torsi 360 Nm. Sementara varian yang lebih bertenaga meningkatkan outputnya menjadi 225 dk, beri mempertahankan jumlah torsi. Peugeot tidak berencana untuk menawarkan powertrain diesel, tetapi turun serba listrik akan segera hadir. Mobil ini dijadwalkan masuk pasar pada awal 2023. Peugeot juga bermaksud untuk menjual mobil tersebut di China dengan melokalisasi atau melokalisasi produk di pabrik Chengdu. Mengenai apakah model ini diperlukan, apalagi Peugeot adalah memiliki 308 SW dan juga 3008, hanya akan penjualan yang bisa menjawabnya.